Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتم ما ليس لك به علم صدق الله العظيم. Yang terhormat para tuan guru, para ustaz, para mubalig, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat bini laki yang dewek hormati, dapat bareng-bareng mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tiada lain yang memberikan rahmat dan nikmat di ragam pelungguh niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena niki dapat bareng-bareng mengucapkan kalimat pujian dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sebagai hamba Allah yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, dawak terbareng-bareng ucapkan selawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah tiang pelunggu sami, bauhi kanan, mbiaran hak, mbiaran batil, mbiaran barang tentu, mbiaran sandi tentu. Oleh karena nike, lewat kesempatan semakin niki, dewek sarang ari kakak yang niki berencana untuk memaos atau membaca lamun basa yang pelunggu, yaitu takepan. Takep artian adalah sesuatu yang tertutup, artinya takepan. Sesuatu yang tersembunyi, artinya takepan. Mudah-mudahan bau jari pengiling-iling atau peringatan sementara saya hidup niki, sementara saya tahu iling, sementara saya tahu ingat, karena sesuai dengan situasi sama niki sang terbau gama isi pendingin ate perasaan tiang penunggu sami ade sabau gama dari manusia saya tentu, karena sesuai dengan nabi saya terpacat niki makin adalah takap, artinya saya tertutup, coba makin terembak-embak buka. Bukan artinya mengenalnya. Nah dari takapan niki yang tertulis adalah lontar. Berarti saya kena lontar adalah sampaikan. Ada sabau sampai, ada sabau datang oleh apa sabu tepung ini. Engkah saya tahu pun yang doang, dia bau sampai oleh unik seluruh. Dan yang kedua tahu tertulis adalah duntan. Dut artinya agama, tan artinya pegawian. Ada yang sesuai dengan agama, cari tan pegawian. Niki dia sesuai unin agama, dia sesuai unin Al-Quran, dia sesuai dengan hadis dari perilaku pergi yang belum sami niki adalah hak agama secara agama KTP, Islam secara Islam KTP. Oleh karena niki lewat rencana sama kiniki dewek pribadi kang mawaste atau sabarara Haji Rahmat Hidayat sebagai penterjemah sanak tiang Junaidi alias Amakpur niki oleh Sagi Mateng sebagai pemaos atau pembaca. Mudah-mudahan searah manfaat oleh diri kita bareng-bareng. Engkah sak tahu rengah hedoang, nik tahu turut, nik tahu amalan. Namun makin dawak temulai makin dengan sang pertama niki yang tersemula satu bait atau sepenyimprak oleh istilah bahasa Sasak niki isi takepan puspakarna. Pus artinya paos, karma artinya balasan. Ada sak baca selalu jadi balasan, apa jadi uni, apa jadi pegawaian, apa jadi angan, apa jadi tang niki. Namun makin artinya paos niki adalah baca sesuai dengan kitab suci pelungguh yang pertama turun adalah Iqra. Yang makin pertama kali yang satu baca niki adalah puspakarna. Pus artinya paus, karma artinya balasan.
cerita jak tuturan winarna jak bermacam-macam. Dari makin lamun terengah para tuang guru, para alim ulama ngaji, dininik pada suara, dininik pada bacaan, dininik pada unik, bermacam-macam karena si luas sasaran ilmu Allah Ta'ala. Makin lagu satu cerita aliki adalah sangaji. Lamun bahasa secara logat saking sangaji niki adalah datuken. Lagu padahal bahasa datu niki lamun le bahasa takapan niki sang wikrama datuken, sang mahapati datuken. Lagu kembek nampung kadu kalimat sangaji. Karena salue lalu kuning temana sakena salue lalu entah cerita biasa oleh pengajian. Lain-lain-lain doa niki. Tentu makin saya jadi datu oleh diri manusia niki adalah jadi datu setetulik oleh bawah niki adalah oleh bawah langit atas bumi niki adalah dengan saya tentu-tentu ngaji sebenarnya. Tentu lagu yang jadi datu oleh pribadi niki. Ini kore saran datu Puspa Karma niki, saran sangaji niki adalah tu negara depararan negara Puspa Karma. Nah jari apa yang tentu-tentu bau jari datu lek diri tiang pelunggu sami niki adalah melenek tiang pelunggu sami niki begedek atau bebalik tu depararan negara Puspa Karma. Biara Puspa Karma adalah perasaan dek angan pelunggu atau hati pelunggu. Coba baca perasaan pelunggu, coba baca hati pelunggu. Karena setiap gerak, setiap ucapan lamun ati angen atau perasaan niki pasti niki kanan, pasti niki ketau ni antara sama sadai kenak niki. Lagu ni temelek pati euni perasaan pribadi, temelek telengok euni nanti pribadi. Sehingga entan dengan kelampan dengan kuning dengan doang perhatian sebenarnya searan perasaan, searan angen niki adalah merupakan petunjuk oleh diri pelungguh yang penitok pelungguh biaran sama biaran kenak. Oleh diri pelunggung yang pembumani Nabi yang pelunggung sambil sepumani istiqokan bakal coba endeng pengajahan coba pagi pengajahan oleh hati yang memesak semeton jari. Nah jari tiang penunggu sami lamuni tentu-tentu girang baca ate alias angan perasaan pribadi pelunggu luwek dengan demen sebab ne girang aji dengan ne girang baca dengan selalu ne aji diri selalu baca diri pelunggu sami niki. Nikilah yang dimasukkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran ikro kita baka kata binapsikan liau malaika hasibah. Coba baca kitab sarah oleh diri pelunggu cukup sebagai penghisap lemak licilu hari kiamat maniknya Allah Ta'ala. Lamun itu tentu baca perasaan pelunggu, lamun itu tentu baca ayangan pelunggu insya Allah dinaraya kisap lemak lagu dewa baca serta dibaca ini kisap serta diturut serta dipati perasaan yang angan pelunggu anissa jari tentu tanpa hisap di hari kemudian kelak Allah Ta'ala dikira bohong marak tiap pelunggu sebagai manusia lamun Allah Ta'ala lamun menunjak menu lagu itu ditenyadu seolah-olah di mari Allah Ta'ala ini kuang ngandeling balik wagi Andiling
andiling ati ingat asal kata iling baluwargi ruwa kadang jari selatu endek naran deme naaran pararin tau endek nak lupa kadang jari selalu ingat embe sarang membutuhkan bantuan embe sarang membutuhkan santunan selalu ingat deniki niki yang sebenar manusia ngaji kenapa ajing kelep diri pribadi lamun susah lalu membutuhkan bantuan orang lain tentu lamun dengan susah membutuhkan bantuan kaku tentu manusia selalu bukan yang memikirkan semedon jari baluwargi selapu niki amuak asihin kaulah dusun muah asih kaulah dusun muah hati selap asih artinya tunah kangen kaulah dusun artinya masyarakat terpuk. Berarti seorang dengan setahu ngaji niki jadi kanggu beda angin raring na oleh kuda, raring na solah baring bahkan oleh repuk pun mesam balik harus pada tanah ngelari dengan sungi di kanggu bina kiri sambula niki ada yang sangka pandang bulu cara ngetundang engkah pandang bulu cara ngambil ngaji engkah pandang dengan repuk desa yang ngundang walaupun mesam balik walaupun boleh bangka terpencil lamun tentu niki manusia kira ngaji ndek pandang sarang yang nampak lebangkat yang nampak leplepe yang tercebut jagendek nikilah hakikat dengan tahu ngaji sebenar ndek pi jadi kesombongan luar ilmu sakijan si Allah Ta'ala. Seorang dadu, seorang pimpinan niki kangen nojok dengan repok sehingga dengan repok pun niki kangen nojok gurun atau nojok pimpinan niki laku ampun ditunah ya sebenarnya makin yang kutemeri ya tiap pelunggu semi dadu karena dadu sendiri ditunah pelunggu sebenarnya niki niki lah seolah-olah karena tiap pelunggu sami ndi taat ndi tunah secara rumah pesuruh ndi taat tulis segala ini tertebal si nenek sehingga Allah Ta'ala murka lah oleh diri pelunggu niki. Si wayan arif dan bijaksana tan jari datu tan jari pimpinan amujihin seribu pati terpuji tersanjung si berapa ribuan datu bahkan tuan guru selaku tuan guru memujinya dalam arti menyalut aku menjunjung tinggi secara nentang sanding pandang bulu niki apa kau danan keseliai mana jari rua kau lebala niki tanana keseling manah darah baik tu bau keselangan darah baik tu bau cidri perasaan kau lebala ia cara dan berketan ia cara nama mimpin denuah mengecewakan masyarakat maupun kau lebala ia ni ia kena saya kena tanana keseling manah darah baik tu bau keselangan cara tan dengan cara kepegawaian namangkin talih baca niki ojok teparan takepan markum markum artinya tersimpan biki dabi markum artinya tersimpan artinya rahasia Wede luye
Ambek ire sang yang widiluhur. Ambek artinya hidup. Sang yang widiluhur artinya Allah. Sebenar hidup itu hakikat Allah yang sebenarnya. Ia sandi kau tegita irup niki. Salamu sakau tegita adalah satirupan sebenarnya. Anu gaib sarang sang irupan niki. Sebenar sang irupan ya Allah. Nah irup niki sejati sarang Allah. Lagu irup niki tahu ke barang arah, tahu ke barang sandi arah, karena dia meliputi. Kabak limpa Allah. Nah jari irup niki kabak artinya penuh, artinya meliputi, limpah artinya nampak. Sebenarnya hidup niki adalah meliputi. Sakene limpah niki ja andena ibarat kai ngelambung ngeleak beti baung dak pandang isi kebesaran niki. Karena kape kabak anu penok gumi langit niki isi Allah Taala guni niki. Amba antus dia sarang Allah Ta'ala niki jak mula waharap bengan-bengan sendikman arah bumi langit lamun Allah Ta'ala jawan ta'arak sendik teman arah tiap pelunggu sami Allah Ta'ala jawan ta'arak yun ilik tak kepanik mu cari kasab mu sami berpaham bahwa wang sarak sida pun arah Allah Ta'ala sendikman arah bumi langit Allah Ta'ala jawan ta'arak. Dan penutus dan penambil najari saran Allah Ta'ala niki ja ndek berdua pemutus ndek berdua penempik kenapa Allah Ta'ala niki ndek berdua pemutus ndek berdua penempik soal namun nak berdua pemutus Allah Ta'ala dia menang tuntut pemutus jadi tu dia Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala niki ndek berdua penempik karena namun nak berdua penempik Allah Ta'ala sendek menara penempik luah di arah Allah Ta'ala jari setuju jadi saran Allah Ta'ala niki jak ndek berdua pemutus ndek berdua penempik ndek berdua awal ndek berdua akhir sejujurnya Allah Ta'ala sejati. Wicarane dan putus dan bermanik pun dua saran Allah Ta'ala niki dan putus saran Allah Ta'ala apabila putus manik kemudian arah pun ditahu di sini nih. Lagu sebenarnya ini lagu Malik nama talen di putus-putus dan berhurup suara sirnani unmi sakaran manik Allah Ta'ala niki ya ndek berhuruf ndek bersuara tanpa huruf tanpa suara wala harfin wala sautin ndek berhuruf ndek bersuara manik Allah Ta'ala sak di dalam maknanya yang sak secara batin hangat dike hingga dewa dari lamun syarat Allah Ta'ala sejati niki ya anti kehing dewek niat ya manik niat ya manik kenapa tali tunggal naik niat naik manik nah sangka lamun tak boleh ejok berike ya kadang jari ina ama ari kakak saat tiang tunakangan
Sebenar Allah Ta'ala jadi muni Allah Ta'ala. Lagu isi tahu muni Allah Ta'ala jadi iya. Ambil contoh, ibarat seteruk. Sebenar seteruk jadi muni seteruk. Lagu isi tahu muni, TV, etik, radio niki adalah seteruk. Lagu ini seteruk muni. Andainya seteruk yang muni, di mandi arak, etik, radio, TV, harus muni, harus ramai itu. Karena seteruk marah. Ia bukti bahwa seteruk niki jadi muni. Lagu isi tahu muni, etik, TV adalah seteruk. Hakikat seteruk niki adalah gaib seteruk niki. Seterum gaib, lagu saja puni isi seterum niki yang tidak gaib, ia zahir sebenarnya. Lagu seterum dan tidak puni. Sama artinya seterum niki tidak nyana. Lagu isi tahu nyana, balon adalah seterum. Lagu tidak nyana makin seterum, tanpa bebalon, harus tidak nyana. Ini penyerangnya beli balon, ini kabar sebelotian, baru pasti tidak nyana. Karena seterum yang nyana, lagu tentu sejati seterum niki tidak nyana. Lagu isi tahu nyana. Segala sesuatu ini adalah seteruk. Ya, kain seumpama seorang Allah Ta'ala ini. Engkau umpama yang pelonggo ini, dan menek lampak pelonggo, lampak Allah Ta'ala. Dan menek loset pelonggo si pusuk, loset Allah Ta'ala. Bohong, ilmu tarik kaksa menunda. Bagus, thank you. Kalilan ilmu ibarat air dari tempat waktu pelai empat oleh segara segara dan dari pelai empat dari pelai lagu isintau pelai empat adalah segara anda nak berkelir empat dari segara dengan pasti empat dari tau pelai ni maranika ibarat pelunggu sedai Allah Ta'ala lagu dia berkelir dari Allah Ta'ala pasti pelunggu dari tau lampak lagu waktu dia lampak entik Allah Ta'ala lampak lagu isintau lampak adalah Allah Ta'ala. Dan bisa kelawan hayat terat ngajari saran Allah Ta'ala niki tan pisah lang hayat artinya ndek mbekelin ndek mbelayanan dari irup saran Allah Ta'ala niki dan Allah Ta'ala jadi ndek irup dan ngirupa ngenir sebab lamun nak hidup Allah Ta'ala mati dengan dalil kullu nafsin dha'iqatul maut segala yang hidup segala yang bernyawa mati lamun menuh Allah Ta'ala jadi ngirup ni lagu ngirupan lamun nak hidup ya Allah Ta'ala pasti nak mati ya Allah Ta'ala lagu ndek ngirup ni ya Allah Ta'ala lagu ndek bekelin dai hidup lagu anu ngirupan saran Allah Ta'ala niki sejati saran awak manusia niki adalah laksana huruf, laksana aksara sebenarnya empiapus, laksana aksara laksana huruf sendiri teman nulis angka seki, seumpama lagu wantak nyata ruang bayangan angka seki oleh perasaan alias angan pelunggu seakan-akan juluan yang juluk tersirat baru tersurat, berdia tahu atau yang ndek berhuruf, lagu berhuruf ndek bersuara, lagu kerengahan. Tapi itu bukan manik ya Allah. Lagu isi itu manik ya Allah. Karena niki. Suara sebaru niki adalah suara tunggal biru senting
suara sa sekik, sa ngipi isi tau bersuara sa sekik niki. Wus penting tahun hanya tu misi. Tahun ni ketahuan ni wajari. Dan kula menendi ketahuan makna awal baru sana pi ni kini. Di mana guna kini Allah? Bohong kan ni ketahuan Allah Taala. Lamun ni memang ketahuan sejati. Karena saran Allah Taala niki ja aran wi klimaks sebenarnya. Ndek beran Allah Taala, wi beran Allah Taala sejati. 99 aran Allah Taala sakesatu sir hasil. Sakesatu sir hasil. Nak ampun tepi aran saran Allah ada searah kuning tak setuana ke sebenarnya. Soalnya muka tepi angyaran aran Allah Taala diketahui kuning tak pita. Contoh seumpama makin adinda mulis misalnya. Muka tepi angyaran aran mulis. Tentu ada ketuana ke lah muka pita makin te motongau. Ya keboyaan, ya keboyaan, dedini kendah kita. Yang pun tepi angyaran mulis ada searah kuning tak ketua nangis sebenarnya. Sebenarnya searah Allah niki lamun tak makna emang niki Allah niki adalah empat huruf. Alif dimanakan Allah wahdah, Allah itu sekik kewet Allah Taala. Alam kedua adalah la syarikalah, Allah Taala dan kandung dan sekutuan. Dia tahu sekutuan manusia, dia sekutuan si open, dia sekutuan si mako, dia sekutuan si benda waktu dia nyembah. Lam yang kedua adalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Dia yang memiliki segala pujian, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Lamun tiang pelungguh adalah tirupan. Dek tematik di sini nek. Ndek tahu piru-piru perih, ndek tahu hadir. Luwe dengan bunuh diri, aku lamun di pare nenek, kedai di sini ngah burung mati. Hak niki bermana bahwa ala kulli syai'in qadir, Allah Taala niki jadi kuasa. Sangka menunjukkan kekuasaan Allah Taala, ai segala satu wajib mutai ke gunung. Manusia pelai takut lalu satu gunung isi air. Ternyata duit manusia karam lungkep isi air itu sendiri. Muya manusia doa lalu ya kuring di nenek. Segala nenek yang lungkep isi segala. Lagu manusia satu yang niki bau mampu bau lungkep isi air segala atas redanya Allah sebenarnya. Mulan ni kang haran tunggal sedih. Najari mulane aran tunggal sedih. Mula saran Allah Taala jauh oleh lain oleh tebarak kena sekik. Sekik saran nenek ampuni kita maha tunggal. Mula tentu-tentu sekik saran nenek. Jika dalam manusia sekik, jangan kena duit. Biapa kena duit? Arang sebut naik, arang sebut timah, arang sebut bewek, arang sebut kentok. Lamun Allah Ta'ala jadi merima, dia menaik, dia pekentok, dia memata lamun Allah Ta'ala. Dan ini sebenarnya. Bagi lamun yang berbentuk marah itu, kita dapat bergunaan. Dan ini. Oleh karena lika Allah Ta'ala irupang yang perengah yang pun tahu merengah kentok. Sangka timang beloang kentok lamun dia dirupang perengah si Allah Ta'ala. Dia tahu merengah. Allah Ta'ala irupang penghitam ampun tahu kita mata. Timang masih belek mata. Timang nengkejap lamun dia reda Allah Ta'ala. Dari hitam mata mungkin dia tahu hitam. Semunuan jual irung bibit segak anggota badan niki atas redanya Allah yang pun tahu. Sangka ambil ya nenek sebenarnya sari ini niki. Oleh dalam satu untuk niki, di dalam desain nyembah niki, menurut dengan ahli tarekat ada empat macam sembahyang. Lamu sembahyang syariat, piten pahala. Lamu sembahyang tarekat, piten rida. Lamu sembahyang hakikat, piten rapat. Lamu sembahyang warifat, piten datang. Nah ini perbedaannya. Bagi lamu sembahyang marifat, ya ada yang saya datang baik untuk tujuan. Nah hakikat rapat dari datang lain. Lamu dengar rapat, rapat di balik mulis bertindak mantama. Nah ini. Sedia Oh.
artinya arak. Gunung jati, gunung ketinggian sak sejati. Anu arak itu tidis. Embe no iya. Sebab makin lamu tak boyak oleh Malik Allah Ta'ala. Wahua ma'akum aina makum. Bembe tau kamu, ya tau kaku Malik. Sambil ni parah ni nak makin. Eparah ni awak tau sida. Eparah ni perasaan tau sida. Eparah ni anem tau sida. Eparah ni akal tau sida. Eparah ni pikiran tau sida. Selaput ni adalah bahru sebenarnya. Akal, pikiran, perasaan angan niki anu tirupang isi Allah Ta'ala. Sang tirupang akal, pikiran, perasaan angan niki ya beda, ya beda dengar. Ya ampun, bahwa bagi seorang ahli hikmah lamun raos rukun Islam, pira rukun Islam arah lima. Sa pertama apa? Baca dua kalimat syahadat. Kedua sembahyang. Oh lamun manusia makin nomor dua sembahyang, pertama jak saksian itu nenek syahadat dulu. Artinya syahadat adalah menyaksikan. Karena yang pelunggu sami enyaksian bareng di dalam sembahyang. Lagu ampun nesah dan nesah nyaksian di dalam sembahyang, sendiri man sembahyang adik saksian itu dulu Allah Ta'ala. Karena ibarat dengan saja saksi yang pertama ojok kantor pengadilan. Yang pun nesah dari saksi di dalam kantor pengadilan, sendiri mantama pengadilan, wadah nyaksian oleh dua pengadilan. Bangsa menjadi saksi. Ia hikmah bahwa pertama membaca dua kalimat syahadat, yang kedua adalah sembahyang. Nah niki musendik teman sembahyang ngulu demi Tuhan ngulu nampi dibaca syahadat ngai baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berarti sedemah sembahyang saksi yang itu nenek ya kena oleh dalam kitab masa ilah. Soal jika kita ditanya orang kita apa itu awaluddin, jawab bahwa awaluddin itu adalah makrifatullah. Lalu dia diketuan itu isi diri kita makin ketuan diri isi itu ambil kepala tunggak ke si agama, jawab di tunggak agama ini ketahun nenek sejati. Lagu itu di teman mangkit ketahun wahta begawian niki satu maksudnya si Malik Allah Ta'ala di dalam hadis kursi man abadan isman dan makna bahwa kubur say sebahalan lagu ini kau nipis arah sejati adalah kafir manusia itu Malik Allah Ta'ala. Kekajuan tunggal nasar Allah Ta'ala niki kagungan tunggal. Ia agung ngeni ia agung. Ibarat gunung sedang tinggi. Ia tinggi, ia gunung, ia tinggi. Ia belik, ia nenek, ia suci, ia nenek. Ini pekerja suci, naik nenek. Nalagun diri niki. Sebab makin lamun terengah Malik Allah Ta'ala dalam Al-Quran fa'ayla matuan upasam mawajibullah mbimbianda adalah Allah Ta'ala. Adam ke laut, manusia berjeretan segera Allah Ta'ala berurun tengok timu andang ke tembok segera tembok Allah Ta'ala andang ke daya dengan tokon segera dengan tokon Allah Ta'ala diri selaku niki adalah hancur binasa lenyap bahru mbim dia sebenarnya niki dia pada boyak kadang jaris. Oh mungkin acar apa mungkin acar nah lagu mangkit yang tunggu semi lewat lewat taraos tentu lewat huruf lewat pete lewat raos lewat akal lewat pikiran lewat perasaan lewat angan niki jalan. Jalan niki. Engkau para nianan, engkau para ni perasaan, engkau para ni akal nenek. Niki jamu baru niki. Uli andi makin akal le para nenek. Dentu di menjogang, jat tengah di menjogang nenek. Dik teman mukus mentor. Amatu. Arane je arang sangka lamun menurut ilmu tarekat
lagu sukun jak nak nafas tak Allah puni, lagu tambah jaku ni, pembara seolah-olah tahu kesalahan Allah tak berpikir, lagu sukun nafas pembaraan Allah, lagu tambah jaku ni, sampai dia tu apa salah lagu sukun Allah, lagu nafas tik yang pembaraan Allah. Nah berarti makin lagu kena hujan dia kena, sakak ni lama ni lari ni tua lagu tambah. Nah, lagu nak sukun jak makin sikit Allah lagu beri, lemak pintu. Wahlan suar garumu najari daik endah miwahlan suar garumu daik suara sakrengahan niki. Makin isi tahu merenah sebenarnya adalah ridha Allah Ta'ala. Uni ringkang aksar siji aksar siji uni selapu niki adalah sekik huruf irut itu huruf alif selapu sak tau muni niki isin tau muni jak sekik isin irut doang sih tau muni lagu irut jak sebenarnya ada yang berbentuk lagu irut sak tiru bang yang berbentuk silah dakak manu seterum ande putih ande beak lah iyalah ibarat seterum niki dia berbentuk. Sangka dia seterum niki dan tahu kita si seterum. Lamu tira, muntukan dua lah, tak pun tahu. Lamu seterum tak, ndeng kode, ndeng kuning, ndeng belu, seterum dan niki. Berbeda dengan seterum niki. Paling-paling saya tirupan si seterum doang, lo tahu, nek, serminan si perungsan. Iku tembe dan penembik senduk ya. Saran Allah Ta'ala niki uli mu nak berdua penembik jarsan saran Allah Ta'ala niki beti sendik mana harap penembik jawab dan diharap Allah Ta'ala endik berdua penembik ni jarsan Allah Ta'ala endik berdua awal endik berdua akhir saran Allah Ta'ala sejati ya sebenarnya sangkat iman sebut kena huwal awalu wal akhir ya awal ya akhir endang berawal Allah Ta'ala endik berdua awal endang berakhir Allah Ta'ala endik berdua akhir. Iku putus datan pemutu nah jari makin tiang pelunggu sami putus lagu dek putus sebenarnya makin embek tahu saran dek narak lagu arak dulu ya kan dari imbi. Ndik narak entah narak awi. Ya ampun luwe salah kaprah. Dalam ilmu penuntutan ilmu batin niki, ndik narak entah narak mumbebujeng di arah ngeri. Ndik tara ide nenek arak. Bertilah muntara ide jak nenek jadi arak jari. Bertinga antih no nenek antih manusia jundi arah ngeri nampu narak dia. Dia tu tijulu arah manusia jadi nenek. Nangiti. Sebenarnya namun manusia niki yang makin kadang jari mutaraan di sini nenek di sini tawara. Di manusia niki jadi nenek. Yang bukti yang itu makin kemelek di berdua bija pelungkup. Namun diri di nenek di beli nenek makan belai. Ambil beli banyak belian, beli ini banyak dokter. Dia tahu di bija dalam diri di nenek. Mubar harap saat berdua bija nina kanya. Kemelek di berdua bija mama. Berbeli-beli si melek ndin tahu di biji mama dalam diri di Allah Ta'ala. Nah ia bukti manusia dan di nenek sebenarnya. Ndin nenek manusia niki. Lagu manusia niki ya rahasia nenek jadi al-insu sirri wa ana sirruhu. Manusia ini adalah rahasia kaku. Aku rahasia manusia. Lagu ndin pada rahasia dengan ipi rahasia ndin. Ibarat bahwa sepada manusia
Namun kemerini sopo manusia makin, padahal bareng ketetep, tetep kebareng lampak. Milih lalu kita esat kebau, esat peribasa si polisi, tentuek bayar hasil makin. Jadi walaupun bisa bareng kamu nikmat ketahuan rahasia, nikmat tahu tebau, nikmat tahu laporan. Setelah tiang selidiki, dari kerahasia makin, tahu-tahu rahasia mempaling bebek, sumpah. Demen kau ketahuan yang mempaling bebek, arah saksi, arah bukti, telang, iki semeton sama melekat tebau iki. Nah, rahasia nyamuk enggak meh makin, mempaling bebek, arah saksi, jam, jeluh, bulan, maharap. Lalu ternyata ini telang. Ternyata ia tahu berbukti bahwa rahasia dari tengah nyepi rahasia tahu berkeliling. Tahu berkeliling. Tidak tidak ketahuan ini rahasia. Lalu telah bisa nyepi rahasia. Ini membawa selesai masalah lain sesungguhnya rahasia dan yang punya rahasia. Dan mesir keneng sirne keneng sarah nenek niki lamun dipeken Tuhan dari ira belum dari ira dipeken Tuhan tan keneng ding bau keneng sirne keneng nu telang lamun tak ndek tau peken Tuhan nenek ndek kemarin tan dari manusia tau tak begandeng-gandengan tangan ndek ndek kemarin tan sama manusia dan terapat dek nenek ndek kemarin tan sekenal dek manusia dan terkenal nenek lain lamun Allah tali ndek nampu dia menang kenal milih-milih nenek. Lamun Allah Ta'ala dikijatkan kena sirna kena. Artinya, etek tindara irak, berkentuhan di merasi. Pandang di pengita, rendah di mungkin. Iki seran Allah Ta'ala ini. Batin dahir. Baik secara zahir Allah Ta'ala yang tahu terungkap, baik secara batin pun juga Allah Ta'ala yang tahu terungkap. Ini mungkin soal sarang Allah Ta'ala ya bukti ya ini makin iru misalnya gorok manuk makin mbe nulai iru pembaru baru yang mungkin kukur kelu kunin di teman gorok dia bilang tegorok kepek kepek ngelep darah mati segera segera heparan iru darah namun heparan iru darah ini pun kelep darah dia duplai darah namun heparan iru iya darah lain lain padahal bisa ayat heparan di gumi misal makin nenek. Dia mengelep, dia kapan, wah, bilih dia bumi manggil. Dia itu penuh, karena tanpa pola kau lho bumi-bumi yang dimilar, dia yang semua mulia. Dia tahu duit manusia lah menampak ke diri Allah Ta'ala. Jahir gaib bius sebenar makin ina ama arika kasat yang tunakaran zahir batin biusenti lagu oleh bagian dengan santing bagian sak tahu nyata memang itu nyata secara zahir Allah Ta'ala dikit bau pedas apalagi secara batin nanti bau pedas kalau saya tak boleh dengan sak tahu engkau baik aparan manusia dan nenek kene kasih manusia yang tahu susah dan menurut kau nutang dan engkau tunggeri kamu manusia dikit ya ndak iya manusia. Dia manusia saran Allah Ta'ala itu. Manusia jadi ini adalah panjang si Allah Ta'ala itu iya. Tuning gunung jati artinya cahaya-cahaya itu sesungguhnya itu Allah lagu ndek cahaya jeluk ndek cahaya listrik ndek cahaya bulan lagu si tahu bercahaya bulan jeluk adalah Allah Ta'ala ia pun oleh sebuah manik nabi oleh dalam kitab masailah pa'iza alitum mislasan sifas hidup. Ada yang coba bawang saksian disaran Allah Ta'ala ibarat desa saksian jelo baru tibu. Lagu mana hakikat niki isi tahu saksian jelo baru tibu niki adalah Allah Ta'ala. Ya kan.
sakeneun tunggul adalah tanggal, artinya pegitan. Bang artinya adalah bea, artinya sekik, artinya cahaya tauhid itu adalah merah. Entah narak Allah Ta'ala sekik. Isin tahu pegitan sampai niki adalah sisa sekik. Ya ampun, arak sepuk manik nabi sakeneun nggih. Bawa pandanglah sabanyak niki ojok sasekik. Suhudul wakasrah fil wakdah, suhudul kas, suhudul wakdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wakdah. Coba pandang di sasekik niki adalah ojok sanduin niki. Coba pandang di sanduin niki adalah ojok sasekik. Dalam arti bahwa adinan di arah sasekik niki dan tahu penggitan sanduin niki, sesungguhnya sanduin niki isin tahu penggitan adalah sasekik. Iya kena niki. Ah bentar hinar sakeneun ambentar artinya nampak. Arke artinya di sini sana kiri kiri kawan julumuri meliputi. Endek kasana pide nyok julu sarang nenek. Yang pun tahu arah judul yang sekarang nenek sebenarnya. Dia tak melangkah sedikit pun untuk mengenal Allah yang sejati. Lagu sebenarnya seperlu untuk melangkah adalah mencari orang yang ahlinya. Bukan Allah yang kita cari sesungguhnya. Lamun Allah Ta'ala jatuh di pipi cari dekat tahun cari. Ya ampun. Sampunan tiang penunggu saminya cukup pangrisik. Alam untah. Dari itu aja iya. Untah gawe aja iya. Yang pembemanik nabi ajib tu minal qanaati bil jahilin malik nabi. Aku heran oleh sebut dengar secukup pangrik di si bundu malik emberan satu pengaan di si nabi sekena. Aku heran oleh sebut dengar sama cukupkan diri di si bundu arah mudah kawin aja iya wahana doa dah benenek. Iya manusia cukup banget isi bodoh sedikit. Itu heran manik nabi. Ya pemanik manik meragukan barang niki. Aji betul. Minal qanaatil bil jahilin. Aku heran kepada orang yang mencukupkan dirinya dengan kebodohan. Karena perlu terboyak ulama, boyak ahlinya. Ulama niki ada terlalu macam. Arang teparanaran ulama ulfukaha. Arah anteparanaran ulama ul hukama, arah anteparanaran ulama ul kubro. Ulama ul fuqaha kulwe ilmu 12 kulwe gurun sekit. Ulama ul hukama kulwe ilmu nara telu guru nara 5. Ulama ul kubro kulwe ilmu nara 2 guru nara 10. Niki niki. Contoh misal makin ulama ul fuqaha. Keluai ilmu nara 12, keluai guru nara sekit. Saya kenal fukaha ini adalah orang ahli fikih. Ada 12 keluai ilmu. Ilmu faraid, ilmu dagang, ilmu jual beli, yang membicarakan perkawinan, ada 12 keluai cabang. Lagu guru nara sekit. Ambil kena guru nara sekit. Manusia doang pemburu. Iman sampai Mesir, Mekah, Cina lainnya berguru, arah sekit pun berguru. Apa sesekit lagi? Manusia doang tu nak berguru. Ia kena dengan ini. Sunni rami kabak rami ni. Beking ramai. Sunia artinya sepi. Artinya Allah Ta'ala artinya senyap, sunyi, ramai, uyut. Tak isin tahu uyut sebenarnya niki adalah sesepi isin tahu uyut. Isin tahu muni sebenarnya isin sandi tahu muni. Sandi muni tarnu isin tahu muni. Ya kena niki. Ambek kena nungrunya pengajian sebeni. Lagu lemak itu itu. Pesan kepada sehingga
lagu tiang pulung bersama ya sangkap, artinya menyatu. Ya kumpul ojo Allah Ta'ala sungguh di narak ini. Di narak ya telah kerangkap, kita lagi kumpul ini. Lagu mbing kena dan iki mangkin. Sekaya sak mangkin, ina ama hari kakak sak tiang tunah kangen. Kesempatan mas tiang pulung bersama mangkin, ya boyak guru seahli di bidang senuk yang pun berpesan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, pas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya lamun tiang pulung bersama di malmikan ndi tiang pulung bersama ketua nanejang oleh dengan jual TV ndi pulung bersama ketua nansandeng oleh dengan jual motor, harus pulung bersama bikin ketua TV oleh dengan menjual elektronik. Ia kaya menuju ilmu samani dendek ketuanan Allah Ta'ala dan menulis ahli fikih, bertanyalah kepada ahlinya, khususnya orang ahli kepada Allah. Sunni Rabbi sepi rame ning huni na jari makin lamun sareng Allah Ta'ala ja sunyi senyap lagu makin sa jari rame ja huni sa tepuni sa ticang tau muni jari isi rame lamun nia sa jari tukang muni dan di rame maratun kan saona ibarat seterum lamun seterum dan di rame di nuyu seterum lagu sa jari nguyutan ja TV eti radio. Lamun seterum jadi nguyutan. Coba main dendek setel TV main di mampenok seterum oleh kabel oleh balet. Ndek biar muni-muni-muni lamun seterum. Nani dia. Ia kaya saran Allah Ta'ala. Aksar urge keting alam. Nah jadi aksar urge ketinggalan. Coba sak huruf, sak pihak huruf, sak tawatur huruf niki ada bau penggitan belum niki makin. Sahih senut adalah Allah Ta'ala. Ada yang sak bau tiap belum usah mimikkan ni makin. Engkah desak bakar si manik Allah Ta'ala dalam hadis kudusi. Sekenem man abadal ismah dinal makna bahwa kubur. Sahih-sahih sembaharan, ending ketahuan sangi pinaran kafir. Man abadal makna dunal isma bahwal munafik. Sai-sai sembah sangi pinarang, lakundi ketahuan niaran sesejati munafik. Man abadal isma dunal makna bahwa sirkut. Sai-sai sembah arang daik dengan sangi pinarang sirk. Man tarakal isma wal makna bahwa aripun bila. Engkah sembah arang, engkah nipisat, engkah sembah sangi pinarang. Nek narak musibah, baru itulah namanya orang arif kepada Allah. Apa jami unin kakun pan sami artinya selaku sami bareng-bareng unin kakun artinya uni bahwa atas keagungan Allah atas redanya Allah kalau aku tahu uni lagu sesungguhnya embi saran Allah Ta'ala satu kali ini niki. Lamun tiang pelongkoh sebenarnya tereda intau menerima reda dengan suka dan tidak suka, menerima dengan tidak menerima, pasti tadai ini niki makin. Mumbi ya sebenarnya saran Allah Ta'ala jadi tukar reda ini niki. Seluhurin gunung bentang. Nampak tahu misalnya Allah Ta'ala di gunung setinggi oleh senampak ini. Berarti orang yang telah mencapai kepada Allah itu hakikat orang yang tinggi, tapi Allah yang tinggi adalah nampak umbi no iya umbi apa
dengan abang pari. Abang artinya beak, artinya cahaya tauhid. Pare sebenarnya niki bahasa artinya pare yang bedai, mare, bedempuk. Sebenarnya bedai bisa sekenu dasar ain sandi kena yang pun dia bedai. Nah niki. Sangka sebenarnya makin ndendai wah milih bedai kilo makin ketawa nepe julu sebenarnya mau ketawa nepe jadi bedai tu ambil pi. Ibarat empat sadai segar. Lagu muni empat makin mbembe tahu aku tahu segara ni nampak satu segara sungkun. Mbembe tahu aku tahu segara uni nampak satu segara lembar. Mbembe tahu aku tahu segara uni segar uni nampak satu segara bekak. Pira keluar segara ada sekek keluar segara ndara pelipin segara sungkun sampai bekak ada sekek keluar engka arti ada duit nenek waktu sabuni kena wahua ma'akum ana ma'kutum mbembe tahu kamu tahu aku dia sekek nenek. Ibarat tempat saya pun sekarang ini. Katon perkamuni ngajari sakaton artinya sak penggitan ingkang yang berterus uni jasa tical tau muni dari penggita. Lagu makin coba boya yang makin isi sak tau muni nu makin. Isi sak tau muni nu makin. Lagu arak entah nasi dengan si Allah Taala di dalam Al Quran di dalam surat Al Tariq. Nabi manik Allah Taala tu was sama iwat Tariq. Wama adoroka mat Tariq. An-Najmussatib katanya. Demi langit dan bintang namanya Tariq. Wa ma adraka ma Tariq? Embe satu parang bintang Tariq kenun An-Najmussatib yaitu bintang sabeloang sesukulan cahaya. Embe kepada bintang sabeloang sa menyuburkan cahaya. Bintang yang ada pada diri pelunggu sebenarnya yang dimaksud. Sebab embe coba lanjutan ayat niki mangke. Ada yang disebut manusia di sana. Sebetul manusia yang berkaitan dengan bintang, bintang yang berkaitan dengan manusia. Embe termasuk bintang yang berloang dari manusia, termasuk kentok pelunggu berloang. Anden darah cahaya yang keluar masuk dia bau merengah pelunggu, karena cahaya dari Allah yang bertau merengah sebenarnya. Tapi cahaya bukan cahaya lampu, cahaya bukan cahaya bulan, cahaya bukan cahaya matahari. Ia sih tahu merengah sebenarnya. Sih tahu minta ia, sih tahu mampu ia, sih tahu muni ia, sih tahu lapak ia. Itu cahaya yang itu. Perkumpulan hikam aksar ngajari lamun manusia niki jamakin yaitu kumpul masalah huruf saran aksar sangka makin manusia niki huruf Cina tahun manusia huruf Arab tahun huruf Bali tahun huruf segala huruf manusia niki. Manusia niki lagu apa tahu ya lamun tirupan pun tahu pesan kepada pun rame tiang pelunggu sami lamuni tentu-tentu tiang pelunggu sami menyatu artinya sangkap artinya kumpul oleh tahu sesekit nenek niki pasti pelunggu niki adalah kanlah lisan niki balik pak lidah soal dia ketahuan niat parang parang ni Arab nenek sirik parang ni di Arab nenek kafir yang pun teduk bapak semuanya sebenarnya yang pun lamun papan senunya yang pun memalik nabi man arafallah kanda lisan saya ketahu sejati seorang Allah Ta'ala ini lipat lidah diam soal kembik lamun papan senu papan dengan sawah daik senu yang makin muda ketuan dengan sandik daik senu lamun kena apa yang sirik sebab yang tinju yang tujuh ambaran di Arab biasa yang kena di Arab makin iki yang kafir soal barang Arab
ramen tada ambil ke dunia ni tinggi tema tu pikir barma akuan damar saran damar niki dile cahaya lampu sebenar niki nu iya si tenang nenek tu ni ni cahaya si tenang sebagai mengu timanja arah dile struking le julur lampu detijang kita si nenek peteng kan sakar nenek tu si tenang ke sebenar iya betul pendamaran nira dari saran Allah tarin ungir sunyi abang sunyi artinya senyap sepi artinya abang artinya sekit beak kena lagu bas itu selong ya lagu sekenan abang ini cahit tauhid artinya sekit sekit nenek ya sekit nenek di lumi sekit nenek ya linya kakung sejati lanir sejatinya linyang artinya sepi kakung artinya unik sebenar sak nek munini ya sejati sih lo kupil nek munini bisa nek munini lagu isi tau kuninya iya menedai desa nek muni nek julung muri kiri kawan aja iya wah bisa sejati milih tangkepan lagu sampai dia lo kan ini Atan kenen zilna jelatu sesungguhnya adalah alam yang baik sekena sesuki niki jamakin dikelak sebenar puji yang tak punya batas jeruk gaib kecil ngalan nah jari makin adin sabau penggitan jeruk dalam gaib jadi penggitan adin sabau penggitan di dalam sadi penggitan nunggurunya menihama ini tangan dan suruh ya kita barang di penggitar jeruk dalam gaib ya gaib ada yang sabaru penggitar dalam soli gaib pun gaib soli dalam pun dikenanya lemat ketuhanan itu maka kenapa sewijine sesekinduk mami titik mune ne jasinga seke ama sangka aseke isi tau nampak sejagat niki ara seke isi tau ngintar sejagat niki aseke isi nirup segala sesuatu yang pembemanik Allah Ta'ala dalam Al-Quran Allahus Samad Allah tau bergantung.